sampai mana? Ada yang hafal? 142 ini tandanya. Ya. Ya, 142 ya. Ya, ya. Ya. Perbaikan-perbaikan dalam bacaan, ya. Itu perbaikan, kemarin perbaikan, udah perbaikan. Bagaimana cara membaca dengan tartil? Kemudian bagaimana membaca panjang pendeknya? Nah, di sini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dalam membaca Al-Qur'an itu seringkali kita yang lupa bagaimana membacanya, belum konsistennya dalam membaca tanda-tanda panjangnya, kemudian belum seimbang dalam membaca dengung atau gunahnya, pengucapan vokal belum sempurna memantulkan huruf sukun yang selain kol-kola. Biasanya kita suka lupa ya. Nah, mudah-mudahan dengan berbaik ini. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu akan berpotensi mengubah makna dari arti Al-Qur'an itu sendiri. Yaitu biasanya kesalahan dalam membaca panjang pendek itu bisa merubah arti ya, panjang pendek juga bisa merubah arti. Kemudian kesalahan dalam makhrajul huruf dan sifatul huruf. Nah, ketika pengucapan makhrajul huruf salah dalam sifatnya dan makna juga akan menjadi lain. Kemudian kesalahan dalam membaca harokat. Nah, baca harokat itu harokat apa? Harokatnya apa saja coba? Ya, harokatnya matobi'i atau harokat seperti harokat fathah, harokat kasroh, doma, itu kan beda arti. Seperti dalam Indonesia kaki, kaku, kemudian kuku, beda ya. Wah, kaki, kuku, kaku, itu kan makna juga beda. Nah, ini juga sama ya, di sini juga di Al-Qur'an juga syahrun, sirun, dan beda ya. Syahrun apa? Syahrun apa? Rambut ya. Kemudian kalau sirun syair, padahal penulisannya sama, hurufnya sama, karena harokatnya berbeda berarti artinya juga berbeda. Nah, di situ. Nah, kemudian ada apa? Ada barun, birun, kemudian burun. Nah, barun adalah daratan, kemudian birun itu kebaikan. Nah, kebaikan. Kemudian ada juga burun adalah gandum. Penulisan dan sama huruf-hurufnya, tetapi harokatnya berbeda. Babi bu berbeda. Maksudnya kesalahan. Kemudian kesalahan dalam huruf yang bertanda tasjid. Nah, ini kadang kita sering lupa. Saya juga sama, sering lupanya. Nah, sama-sama kita perbaiki. Malahan ibu-ibu mah lebih apa, karena ikut kemana-mana ilmunya lebih luas daripada saya ya ilmunya. Cuman kita murojaah aja, sama-sama murojaah, sama-sama mengingatkan ya. Saya yakin ibu-ibu tuh lebih jauh ilmunya, lebih panjang ilmunya ya, lebih banyak dan menumpuk. Cuman ibu-ibu diamalkan di rumah belum ke kita-kita. Saya yakin ibu-ibu tuh lebih. Di sini ada huruf yang bertanda tasjid ya. Huruf yang bertanda tasjid awalnya terdiri dari, biasanya kan dua huruf bertasjid juga, huruf ada dua huruf, terdiri dari dua huruf. Makanya seperti double huruf misalkan hatta, berarti tanya kan dua. Nah, seperti itu robbi. Nah, berarti huruf banyak dua. Nah, itu berarti ya tasjid. Jadi robbi sama robbi, nah beda. Ya, keduanya itu bertemu harus melebur menjadi satu huruf dan diberi tanda tasjid. Biasa dalam misalkan dalam huruf ro bertasjid, atau awalnya ro bertasjid ini adalah ro sukun kemudian ditasjidkan ya. Nah, itu situ. Seperti seperti wakadzaba beda ya, bedakan dengan itu ya, sehingga kita bisa membaca tasjid itu dengan menekan hurufnya. Di sini ada contohnya ya, ya. Tidak menghilangkan satu huruf ya, tapi harus dua berhuruf. Misalkan tabat, nah banyak kan dua itu dua huruf, dari dua huruf ya. Contohnya misalkan
hammamun. Nah, hammamun berarti bertahjid. Nah, itu artinya kan kamar mandi, itu kan kamar mandi. Beda dengan hammamun. Nah, itu hammamun, itu apa? Burung merpati. Nah, hammamun kamar mandi. Hammamun itu berarti burung merpati. Jadi dalam tasjid juga akan mengurangi dan akan beda makna dalam pembacaannya. Sama-sama kita di murojaah, murojaah mutadarus di juz 2, atau mau Ar-Rahman. Kita sama-sama Ar-Rahman ya. Ya, boleh ya? Biar apa? Biar kita bersyukur sama Allah. Ya, ya. Kita ke Ar-Rahman yuk. Biar nanti lebih jelas nanti di sana. Kita baca Ar-Rahman biar berkahnya lebih banyak. Bacalah Ar-Rahman di kala duha ya. Ada 4 surat yang keutamaannya itu sangat-sangat ya, ketika kita konsisten dalam melakukannya. Ketika duha bacalah surat Ar-Rahman, ketika habis subuh, ba'da subuh bacalah surat Waqi'ah, ketika ba'da maghrib bacalah surat Yasin, dan ketika habis isya atau mau tidur bacalah surat Al-Mulk. Ya, Ibu, keempat surat itu, ya, keempat surat itu maknanya jauh lebih besar juga. Bukan berarti surat yang lain tidak bermakna, justru tidak ada kisah-kisah yang lain dari surat yang lain juga ya. Nah, di situ konsistenkan di 40 hari apabila kita punya niat, insya Allah. Rafa'aha wa wada'a mizan alla taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tuhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatu wa nahlu dhatul akmam walhamdul asfi wa raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min naur fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabb bul maribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajan bahraini yaltaqiyan bainahuma barzajun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal'alam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tanafu lakum ayyuhas saqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya'masarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawat min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwadum min narin wa nuhasum fala tantasiron fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idan saqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa yawma idzin la yus'alu an dambihi insun wa la jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
muttaqina ala furusim batainuha min istabrak wajanal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratu tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna layaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani nadhdhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithhunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban takiina ala rafrafin hudriu wa abqariin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Ar-Rahman kita terus-terus diberi kenikmatan. Dalam surat ini Allah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Apa kata Allah dari di sini di surat Ar-Rahman? Ada kalimat apa yang sering nikmat mana lagi yang kita dustakan? Kadang tidak terasa ya, kalau kita sakit kaki, berarti kita merasa punya kaki ya. Iya, nah itu ternyata kalau kita sakit tangan, kerasa kita ternyata kita punya tangan. Tapi kalau semua kita sering lupa, apalagi dengan saya juga sama.
sama saya juga dalam tahap belajar dengan ibu-ibu. Ibu-ibu jauh ibunya lebih banyak. Nah, dari nikmat ini Allah memberikan beberapa nikmat, nikmatan hingga berupa apa kenikmatan itu? Nah, dari kenikmatan itu apa yang telah Allah berikan kepada kita? Terhitung tidak, Bu, kalau Allah yang berikan nikmat kepada kita? Terhitung enggak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita? Tidak. Ya, tidak ya, tidak. Tidak tak terhitung. Nah, tak terhitung. Terbatas. Tapi kalau kita dikasih ujian, kalau kita terhitung tidak? Kalau dikasih ujian sama Allah, terhitung tidak? Ya, ujiannya tidak terhitung ya. Padahal nikmat Allah itu jauh lebih banyak yang kita rasakan dan Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika kita diberi ujian, diberi sakit, nikmat yang telah berikan teh lupa ya, Bu. Kalau ketika kita sakit, kenapa sakit dong? Allah kok berikan kepada saya? Padahal di situ banyak nikmat yang diberikan sama Allah. Tapi karena sakitnya itu kerasa dan imannya kita sedang turun, kemudian itu setan terus mengganggu kita. Karena kita tidak akan merasakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat apa yang telah berikan kita. Padahal sama saja yang Allah berikan itu, ujian itu padahal suatu kenikmatan. Kenapa? Kenapa ujian itu satu kenikmatan? Betul enggak, Bu, ujian itu kenikmatan? Betul enggak? Kalau saya mah enggak ada. Awalnya ujian itu bagi saya itu bukan kenikmatan. Tapi kenapa saya yang dicoba? Misalkannya gitu, yang dicoba. Tapi setelah kita merenungi ayat-ayat ini, ternyata ujian yang Allah berikan itu suatu kenikmatan. Kenapa suatu kenikmatan? Nah, kenapa? Karena kita sabar, qanaah, kemudian mensyukurinya. Nah, Allah akan memberikan jauh dari apa yang kita rasakan ujian itu. Ternyata nikmat yang lewat-lewat itu tidak seberapa setelah kita mendapat ujian dengan kesabaran. Ya. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ada seperti itu. Ya, insya Allah ya, ibu-ibu yang hadir di sini menjadikan wanita-wanita yang solehah, ya, mujahidah, ya, menjadikan keluarga yang terus dibimbing oleh Allah dan dikumpulkan nanti di surganya Allah, ya. Kemudian di sini tadi ada ayat-ayat di sini juga. Nah, tadi yang materi tadi kesalahan, kembali lagi ke materi perbaikan tahsin. Kesalahan, salah satu kesalahan apa yang tadi ada di surat ini? Tanda apa? Yang masih apa? Coba. Ada apa di sini, tanda apa saja di sini? Yang tadi kalau dalam kesalahan. Ya, bagaimana? Di sini banyak apa tadi? Banyaknya apa? Kesalahan dalam membaca huruf yang bertanda tas. Ya, di sini kan banyak ya yang bertanya tasjidnya, bertanda tasjid ini banyak. Kemudian kesalahan itu akan apa? Empat kesalahan dalam pembacaan yang akan mengubah makna. Ya, yang pertama ada kesalahan makhraj huruf dan sifatul huruf. Kemudian kesalahan dalam membaca panjang dan pendek itu akan merubah makna dari ayat tersebut atau kalimat tersebut. Kemudian kesalahan dalam membaca huruf yang bertanda tasjid dan kesalahan dalam membaca harokat, ya, tadi keempat tadi. Kemudian dalam ilmu tajwid juga ada kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua, ada lan jalil dan lan kafi, ya. Biasanya
empat kesalahan yang tadi dibahas itu termasuk nah ke lanzali ya. Lanzali itu tuh kesalahan, jali itu tuh yang jelas, yang terang. Maka keempat tadi itu termasuk kesalahan lahnatul zali ya, yang kalau keempat tadi kesalahan keempat tadi itu kesalahan yang jelas dan terang ya, atau disebut dengan lahjali ya di situ. Jadi ada empat kesalahan. Yang pertama apa? Kesalahan makhraj huruf dan sifatul huruf. Kemudian kesalahan dalam membaca panjang dan pendek. Kemudian kesalahan dalam membaca yang bertanda tas. Kemudian kesalahan dalam membaca harokat. Nah, keempat kesalahan itu akan mengubah makna, nah arti dari kalimat tersebut. Nah, itu kesalahan itu terang dan jelas, maka disebut dengan lahnul zali atau lahn jalil ya. Nah, biasanya kesalahan itu sering terlihat. Nah, kesalahan kalau di rumah mah kan merasa sendiri ya, kalau misalkan tadarus baca benar merasa benar tidak apa-apa ya Bu. Nah, tidak apa-apa. Semua itu saat sekeringnya diulang-ulang itu Allah akan mendapat apa? Beberapa kebaikan ya, dari satu huruf mendapat 10 kebaikan. Tapi dari satu huruf itu bukan hanya alif satu kebaikan, tapi ada a, ada lam, ada li, ada fi, ada f ya, alif tuh ada 4. 4 dikali 10 jadi 40 ya, menjadi 40 kebaikan. Nah, di situ. Alhamdulillah, Lijang Cumping Bu Devi udah datang, Bu Devi. Nah, di sini dalam di sini kalau tema untuk hari ini apa? Nah, alhamdulillah fikih salat. Ya, Bu, selama ini ternyata salat termasuk saya pribadi, salat itu belum khusyuk. Belum khusyuk. Adakah di sini yang khusyuk sekali? Ya. Selama ini ternyata tiap gerakan sholat itu semua doa ternyata maknanya jauh. Ya. Itu maknanya ya Allah, sebab nanti sama Bunda Devi akan dijelaskan ya. Nah, untuk hari ini tidak sesi pertanyaan, nanti kita fokus tentang fikih sholat. Ya, selama ini sholat kita apakah sudah khusyuk atau belum? Saya pribadi mah belum khusyuk Bu, saya pribadi belum khusyuk ya. Mudah-mudahan dengan ilmu dari Bu Devi hari ini ya, ilmu dari Bu Devi hari ini kita dapat menerapkannya ya, tidak cukup sayang ya, kita simak baik-baik bersama ya untuk kajian hari ini dengan Bunda Devi. Nah, di dalam sholat itu sendiri, sholat itu apa Bu? Sholat itu apa? Selepas itu kan doa ya. Karena apa? Rangkaian dari semua doa ya, semua doa. Al-Fatihah doa, ya. Tasawuf awal doa, iftidal doa. Di situ banyak doa-doa ya. Di situ banyak doa. Dan jangan lupa ketika sujud terakhir biasakan kita memperpanjang sujud, bukan berarti tidak hanya lama untuk bersujud, karena di sujud terakhirlah itu doa-doa yang akan dikabulkan. Kemudian diakhiri dengan tasyahud akhir juga. Nah, sebelum salam ada doa yang paling baik untuk kita, nanti Bunda Devi ya akan menjelaskannya. Kemudian tadi empat kesalahan tadi itu termasuk apa? Takutnya ibu-ibu lupa. Ya, betul ya, alhamdulillah ya. Nah, itu kesalahan yang terang ya, makanya seperti yang Las Jalil yang huruf itu. Ya. Karena Bu Depinya sudah
itu sudah datang, kita simak sama-sama ya Bu. Untuk kajian tahsin hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga bulan depan kita bisa bertemu lagi ya, ketika Allah mengizinkan dan memberikan umur kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junjun yang sudah memimpin untuk ngaji pertamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu wa umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kumpul kembali ya Bu Ibu di kajian yang rutin Selasa kedua setiap bulannya. MT Arya Jipang dan Zakia Ajahra. Sudah hafal Ibu-ibu? Sudah hafal alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam kita sama-sama panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Ibu-ibu? Dari rumah sudah izin sama bapak yang di rumah. Soalnya gini Bu, kalau dari rumah, iya, kalau dari rumah sudah ada izin yang luar biasa dari para suami atau dari anak-anak, melangkah dari rumah untuk ke masjidnya pun akan ringan, akan enak, akan bahagia ya Ibu-ibu. Kalau di rumahnya ada karudat, apa karudat? Biasanya datangnya juga jadi imbas ke temannya yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau dari rumahnya bahagia, pasti datang ke sini juga bahagia. Tapi kalau di rumahnya ada masalah, datang ke masjid, insya Allah kalau berkumpul di komunitas kajian, insya Allah akan berubah jadi lebih baik untuk hati kita ya Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan datang ke sini ikhlas, betul-betul mau menerima ilmu yang akan sekarang diberikan sama Bunda Devi. Hari ini kita akan belajar sama-sama fikih sholat. Kenapa mesti fikih sholat? Karena kita juga kadang-kadang betul nggak sholat kita. Ya, saya sendiri juga walaupun sudah usianya alhamdulillah ABG gitu ya. Tapi kalau sholat kadang-kadang aduh bener nggak ya, soalnya kan dari kecil kan orang tua kita mendidik bagaimana, sekarang banyak lagi ya penerangan yang oh ini harusnya begini, ini cara wudunya juga yang bagusnya gimana. Mudah-mudahan hari ini ilmunya dari Bunda Devi full, nanti tidak ada maaf, tidak ada sesi pertanyaan ya, karena biar full isinya sampai jam 11 kan harus clear up lagi ya, soalnya untuk duhur. Nah ibu-ibu, hari ini kita diliput oleh TV Harmony. TV Harmony ini ada YouTube-nya, ada live streaming-nya, ada radionya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang di rumah pun bisa menyimak, dan bagi yang ingin menyimak kembali bisa diputar kembali di YouTube channel-nya. Jangan lupa like sama subscribe-nya dan komennya juga ibu-ibu. Untuk yang lainnya ada dari Mavin yang mensponsori kita, selalu ada Hijab Story, Kedai 17, Batagor Ira, ada keripik juga, keripik Cien, ada My Healthy dari Neng Lia, dan juga ada Alfara Collection yang suka memberikan sponsor kerudungnya, alhamdulillah. Ada apa lagi ya? Oh, Honey Lovely juga sama yang sering memberikan support pada kami. Nah ibu-ibu, mari kita sama-sama tidak lama lagi mendengarkan ilmu yang akan dipaparkan oleh Bunda Devi. Bunda silahkan, Bunda apa kabar? Bunda selalu cantik dan bahagia, selalu semangat ya. Buat yang belajarnya pun sama-sama semangat. Silahkan Bunda, langsung saja. Oh, papan tulis ya. Ya. Bu Cuncun, papan tulisnya boleh disiapkan.
Ibu-ibu, saya hampir lupa. Hari ini ada salam juga dari Ketua MT Area Jipang, Ibu Keri, tidak bisa hadir. Salamnya untuk ibu-ibu, salam sayang dari Ibu Keri. Hari ini Ibu Keri sedang ada di Jogja, sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon doanya ya ibu-ibu. Ilmu dari Bunda gak akan bosen ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Sebentar ya, Bun. Iya. Semangat katanya tuh ada Bunda Devi. Bun, silahkan dimulai sambil nanti disiapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah, alhamdulillahillati bihamdihi tatimul barokah wa bihidayatihi tatimus syafa'ah. Salatan wa salaman ala rasulikin nabil mustofa alladhi birisalihi tatimul syafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 13 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Insyaallah kita hari ini sedang diposisikan oleh Allah menjadi manusia yang dimuliakan oleh-Nya karena Allah telah tanamkan titipan iman. Kemudian kita naikkan menjadi takwa dan akan kita buktikan dalam amal soleh. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang hari ini sedang menyempurnakan di antara bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sedang memulai saum ayyamul bid, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amalan kita, menggugurkan segala dosa-dosa kita, dan apa yang kita lakukan insya Allah keberkahannya akan senantiasa Allah jadikan untuk menjadikan kehidupan kita, bukan hanya kita, tapi kita sebagai pribadi, kita sebagai bagian dari rumah tangga, kita sebagai bagian dari rukun tetangga, kita sebagai bagian dari masyarakat, khususnya Kota Bandung, umumnya Jawa Barat, menjadi manusia yang pantas membawa orang-orang yang terdekat dengan kita bersaksi di dalam syurganya Allah. Amin, insya Allah ya. Bagi sahabat-sahabat yang hari ini lupa dengan tanggal ayyamul bid, ada yang lupa? Ada yang lupa hari ini? Enggak. Ada ya, enggak lupa tapi belum saum, Bunda. Karena lupa sahur dan lupa ada sunnah saum. Ya. Maka kita masih punya kesempatan untuk hari esok dan hari selanjutnya, hari Rabu dan hari Kamisnya. Karena perlu diperhatikan, perlu difahami, saum-saum sunnah itu bukan paket. Jadi tolong catat baik-baik ya, bukan paket. Oleh karena itu, jika ada yang belum berkesempatan pada hari ini, Allah masih menunggu untuk hari esok dan selanjutnya. Ya, esok masih akan datang menyapa kita dengan iman, maka esok masih akan terbentang kesempatan untuk beramal soleh. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Kata pertama yang pantas untuk Bunda sampaikan sebagai ungkapan kebahagiaan tentunya buat Majelis Taklim Mawaddah. Salam jumpa, ketemu insya Allah. Kenapa kok itu Bunda Devi yang duluan disapa? Karena setiap Selasa itu kajian bersama Bunda Devi. Jadi ketika Selasa Bunda Devi jadwalnya ada di TSM atau di mana saja, ini mawadah dibersamakan kalau Selasa ya. Jadi kalau Senin enggak, karena ada kajian lain juga. Tapi kalau Selasa yang kebetulan bersamaan dengan kegiatan yang biasa kita lakukan di mawadah, tempatnya di Masjid Al-Mukhlisin, samping Gorkoni, Jalan Jakarta, di Komplek Kota Kembang. Barang siapa mau bergabung? Mangga, silakan. Kita membahas kaji ayat-ayat tematik.
ya, yang deket-deket rutenya bisa gitu ya. Kalau yang dari Madinah kan nggak mungkin datang ke Al-Mukhlisin ya, nggak mungkin. Kalau yang dari Jordan kan nggak mungkin ya datang ke Al-Mukhlisin insya Allah. Tapi bagi yang tidak bisa hadir, itu sahabat bisa mengikuti live streaming by YouTube. Bisa disampaikan sahabatku ininya, channelnya Hikmat, Hikmad, Hikmad, Hid, Hid, Mat, Hidmat, Hidmat channel. Saya tulis ya. Begini ya, KHIDMAT Hidmat channel. Jadi langsung live ya. Mangga ibu bisa ikut nanti pada kajian ayat-ayat tematik. Ini kita masih sedang membahas kalimat bismillahirrahmanirrahim sedang menurunkan huruf ba. Karena ba, ba dimanapun ibu menemukan kalimat ba yang nyambung dengan kalimat di dalam Al-Qur'an itu memiliki 14 makna. Saya kasih informasi dulu ya. Nah, yang berhubungan dengan basmalah itu ada tiga ya. Ada lil ilsaq, ada lil musahabah, ada lil lil satu lagi. Ayo ayo ayo, masa enggak hafal? Lil a lil 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 musahabah, lil ilsaq, satu lagi. Lil ghayah. Nah, belum dapat kan? Untuk dapat, datang ke Majelis Taklim Mawadah Al-Mukhlisin atau bisa ikut di live streaming di YouTube-nya Hidmat, Hidmat ya. Baik, itu dulu yang saya kenalkan dulu. Salam untuk teman-teman di sudah ditulis KHIDMAT. Baik. Bisa dimulai diikuti dan nanti bisa dicari ada kajian-kajian Bunda Devi di situ ya. Baik, terima kasih juga untuk seluruh jamaah dari beberapa majelis salim, terkhusus kepada panitia Ria Jipang yang sudah memfasilitasi untuk kembali kita bertemu muka, bertatap pandang, bersilaturahim. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar menjadi salah satu amal terbaik, sehingga andai pun kita pulang pada hari ini, maka pulang kita dalam khusnul khotimah. Amin, insyaallah. Sahabat, kita akan bicara satu tema yang Bunda harus nalik nafasnya juga cukup dalam ya, Bu Noy ya. Bu Noy ini memang luar biasa kalau sudah bikin tema. Bun, singkat saja, fikih sholat. Waduh, gitu ya. Tapi memang itu adalah kebutuhan yang sangat kita harus bisa, harus dapat, harus punya. Ya, jadi bukan hanya sekedar butuh biasa, tapi butuh yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata sholat merupakan puncak zikirnya hamba kepada Allah, itu sholat. Jadi kalau kita mau tahu zikir paling puncak di antara sekian zikir yang sering kita lakukan, entah itu bentuk lafdiyah, ucapan, dari mulai tasbih, takmit, takbir, taklil, haulah dan yang lain-lainnya. Tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata, Allahu akbar, la haula wala quwata, la ilaha illallah. Ternyata puncak zikir yang paling tinggi itu adalah sholat. Tuh, mungkin di antara sahabat ada yang faham bahwa sholat adalah amal pertama yang nanti dihisab oleh Allah saat kita pulang. Ketika sholatnya sudah benar, maka benarlah seluruh yang kita kerjakan atau seluruh amal kita. Tapi ketika sholatnya keliru, sholatnya banyak salahnya, sholatnya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka boleh jadi sholatnya itu belum menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Jadi selain itu, selain yang tadi bahwa sholat itu tiang agama ya, man aqomaka pakod aqomadin wa man tarokaka pakod hadamadin, siapa yang mendirikannya dia telah membuat pondasi kokoh dalam beragamanya, tapi siapa yang meninggalkannya maka dia telah menghancurkan tiang-tiang agamanya. Kedua,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalian mau tahu nggak ciri orang yang fasik? Mau tahu nggak, kata Rasulullah, ciri orang yang fasik? Mereka yang meninggalkan sholatnya. Mereka yang meninggalkan sholat adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu kan berteman dengan kafir, berteman dengan munafik, ya. Fasik itu berteman dengan munafik, nanti biangnya adalah kafir, gitulah. Ciri, jadi pekerjaannya disebut munafik, orangnya disebut fasik. Jadi orang-orang yang melakukan amalan yang terkategori menjadi ciri amalan munafik itu orangnya disebut fasik. Quran yang menyebutkan, bukan Bunda Depi. Wal munafiquna kumul fasiqun. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang munafik itu disebut fasik. Ada berapa ciri munafik? Tiga. Ada tiga. Ada berapa ciri munafik? Tiga. Apa saja? Berkata dusta, berjanji ingkar, diamanati khianat. Itu satu hadis yang sahabat sebutkan. Ya, lihat hadis berikutnya. Wa khosoma pajaro, jika bermusuhan berkepanjangan, itu visi hadis. Tapi kalau mau melihat visi Quran, itu bisa kita temukan dari mulai surat Al-Baqarah, dipertegas di surat At-Taubah. Itu ciri orang munafik, kurang lebih ada 17 ciri. Dikira teh hanya 3. Jadi yang ngajinya baru buka satu hadis, 3. Tapi yang baca ngajinya sudah tamat baca Quran, pasti menemukan itu. Cung, yang pernah tamat baca Quran? Tamat sih, tamat. Baik. Bunda akan selalu tanya, yang pernah tamat baca Quran? Selalu, selalu, selalu. Jadi pertanyaan ini, jangan membuat sahabat bosen dengernya ya. Ketika Bunda bertanya, siapa yang pernah tamat baca Quran? Siapa yang pernah tamat baca Quran? Karena pertanyaan ini posisinya lil istifham, bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Seperti kalnya Allah bertanya di surat Ar-Rahman tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu tidak membutuhkan jawaban, tapi membutuhkan pembuktian. Ya. Jadi kalau punya iman, semestinya minimal baca Qurannya sudah tamat. Kalau di usia 40 tahun belum tamat baca Quran, pertanyaannya, antum nih kemana saja selama ini? Apa yakin bahwa umur kita akan pulang di usia 50 tahun sehingga nanti 10 tahun ke depan bisa mempersiapkan untuk baca Quran? Bagaimana kalau 40 tahun plus 2 hari kita meninggal? Ya, Masya Allah. Tuh, ya, jadi jangan bosan ya kalau ditanya, Cung yang pernah tamat baca Quran, untuk memotivasi bahwa kita harus senantiasa membuktikan keimanan kita, menyempurnakan rukun iman. Kalau rukun Islam disempurnakannya dengan apa? Haji. Terkadang ngulang, haji, gampang kan? Kalau rukun iman disempurnakannya dengan apa? Berinteraksi dengan Al-Quran, karena nanti semua rumusan kehidupan kita diturunkan secara detail oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Allah memprogram supaya kita menggunakan mata dengan bijak, menggunakan lisan dengan bijak, menggunakan tangan dengan bijak, menggunakan kaki dengan bijak, ya. Besok kita punya acara akan bicara hati-hati dengan hati. Yang mau ikut boleh bergabung, ya. Baik, kita kembali ke tema kita. Di Quran surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan satu kalimat begini. Kalau ada orang yang punya kemampuan, kesempatan, dan keberanian untuk berjihad. Diulang ya. Kalau ada orang punya kemampuan, kesempatan, kekuatan, dan keberanian. Ini poin
poin ketiga ini paling utama, keberanian. Kuat ada, sempat ada, tapi tidak berani. Keberanian ada tapi tidak kuat plus tidak sempat, ya. Untuk berjihad kata Allah, maka jangan semuanya pergi. Sisakan dan tinggalkan orang-orang yang nanti akan tafaqquh fiddin. Awas, kita mulai bicara. Tafaqquh fiddin. Ya, fiddin. Tafaqquh fiddin, itu kalimatnya. Jadi kalau ada orang, kata Allah, punya kemampuan, punya kesempatan, punya keberanian untuk berjihad. Gambarkan dulu jihadnya war, peperangan, membela sesuatu, ya, yang harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, menggunakan fasilitas dari mulai biaya, tenaga, pikiran, dan ilmu. Ini kata Allah, awas yang nitip Allah lah. Jangan semuanya pergi. Harus ada di antara kalian yang tinggal, gak pergi berperang untuk itu. Tujuannya untuk apa? Tafaqquh fiddin, memahami tentang ilmu-ilmu akidah, ad-din, akidah. Dimana ad-din yang masuk akidah? Quran surat 3 ayat 19, inna dina indallahil islam. Jadi yang dimaksud din di situ adalah Islam, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Jadi tidak boleh ada sinkritisme ajaran, percampur adukan. Pagi-pagi assalamualaikum, tengah hari selamat siang, assalamualaikum, ya, tetap, ya. Masuk masjid bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah dah, keluar masjid Allahumma ini as'aluka min fadli, keluar rumah bye bye, begitu. Ada doa-doanya, tetap dalam satu koridor, ya. Makan di rumah, punten, makan di rumah pakai tangan kanan sambil duduk, makan di undangan pakai tangan kiri sambil berdiri, enggak begitu, ya. Jadi harus ada kelompok-kelompok yang nanti tafaqquh itu apa? Memahami. Bukankahnya sekedar bisa membaca, menemukan halaman dalil, misalnya kalau Quran surat sekian, sekian halaman sekian, kalau hadis ini dari riwayat ini halaman sekian, bukan itu, tapi benar-benar memahami. Paham sampai di sini? Maka memahami itulah kemudian turun jadi disiplin ilmu, namanya fikih. Fikih itu dari situ. Namanya apa? Fikih. Sebab itu kalau sahabat-sahabat bunda ini cari buku, mencari referensi, wallah ya, tidak akan menemukan buku ilmu sholat, ilmu haji, ilmu zakat. Yang ada adalah fikih sholat, fikih haji, fikih zakat, fikih puasa. Tidak ada ilmu puasa. Kenapa? Karena dasar pertamanya bukan hanya sekedar diketahui, bukan hanya sekedar kelihatan ada tulisannya, bukan hanya sekedar dibaca referensinya, tapi harus difahami. Faham dulu, mengerti. Sehingga kalau, ini dasar dulu ya, dasar dulu. Kalau kita belajar sudah masuk pada fikih, sekali lagi, kalau kita dasar belajarnya sudah masuk pada fikih, maka semua amalan, semua ibadah yang kita lakukan, kita akan masuk pada, nih, kenapa kita harus ibadah? Satu, dua, apa dasarnya perintah ibadah itu? Atau kita sebut dengan dalil. Tiga, bagaimana melaksanakannya? Empat, apa hikmahnya? Nih,
Masya Allah. Minimal ini harus lahir. Minimal ini harus lahir. Kenapa? Kita harus ibadah. Nanti kalau kita mau menurunkan pikir sholat, pertanyaannya kenapa kita harus sholat? Gitu kan? Kemudian apa dasarnya dalil perintah tentang sholat itu apa? Ada enggak? Kemudian bagaimana melaksanakannya? Di sini ada bagian waktunya, caranya, bacaannya. Ini. Sehingga tidak asal-asalan. Kenapa? Karena nanti kita akan temukan sindiran yang begitu tajam dari Allah, sindiran yang begitu dahsyat dari Allah. Mereka sholat kata Allah, tapi celaka. Fawailul lil musallin. Sholat apa? Surat apa? Surat Al-Ma'un. Bagus. Fawailul lil musallin. Kenapa sholat tapi juga celaka? Alladzinakum an sholatihim syaun. Satu, waktunya. Nih, waktunya. Yang kalau ini kita lihat rumusannya, Quran surat 2 ayat 238, hafizhu ala sholawati wa sholatil wusto. Jaga tuh waktu-waktu sholat itu, terutama sholat yang ada di pertengahan. Jadi jangan sampai kau sholat tapi waktuna iraha bae, saka kahayang jeng saka daek. Satu, ada di sini para pelaku saka? Ya, alhamdulillah. Saka hayang dek, saka daek. Ada ya, insya Allah ya. Yang kedua kan kata Allah 238 hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto wa kumu lillahi qanitin. Quran surat 2 ayat 238. Ya, Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah sampai 286 sayang. Coba dibuka. Ada yang bawa Quran? Quran surat 2 ayat 238. Betul? Apa tuh? Al-Baqarah. Ya, Quran surat 2. Quran surat 2 itu sampai 286. Teteh jangan mimpi. Alah, kesian banget. Saya kepuk dulu, kepuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mimpi teteh sayang, bangun, bangun, bangun. Al-Baqarah itu sampai 208. Teteh ngelihatnya di HP, lambo lihatnya di Quran sayang, jangan di HP. Quran surat 2 ayat 238 sudah ketemu, betul ayatnya? Ya. Punya teteh nge-lag, Bu. Ada saya. Assalam dulu atuh. Ya. Eh, enggak apa-apa. Kesalahan itu akan memberikan inspirasi, bukan salah, keliru. Tidak ada salah, ya. Jadi kekeliruan akan menjadi inspirasi buat orang yang beriman. Tepuk tangan dulu buat teteh. Oke. Ini kata Allah, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qunitin. Jaga oleh kalian waktu sholat, waktunya. Jangan saka, ya, tadi kita sedang bahas itu, saka daek je, saka hayang, ya. Ini masih dasar, ini masih dasar, awas. Jadi bagaimana melaksanakannya? Satu, waktunya. Dua, caranya. Caranya bagaimana? Turun nanti rumusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu af'alun wa akhwalun muftatakatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu menggabungkan dua perbuatan, antara ucapan dan pekerjaan, antara lisan dan gerak organ tubuh kita, yang dibuka dengan kalimat takbir, diakhiri dengan kalimat salam. Salat itu, sholat itu, ya. Jadi sholat itu tidak perlu nimel hela, dek sholat nimel hela, nggak usah, ya. Nyieun nasi bubur berem, bubur berah, nggak perlu.
Mau sholat ibu bikin rendang dulu untuk sesajian, enggak penting. Karena sholat itu dibukanya dengan takbir, ditutupnya dengan salam. Tapi ada ucapan dan perbuatan, jadi bukan meneng. Tidak boleh cukup eling, hanya sekedar nyeng alamun, bukan. Tapi harus ada yang diucapkan, harus ada yang digerakkan. Nanti diatur oleh Rasulullah, geraknya ketika takbir bagaimana. Saat takbir yang mengangkat tangan itu kapan saja. Kenapa ada takbir dan kita mengangkat tangan, tapi bacaannya bukan Allahu Akbar, tapi bacaannya Sami Allahu Liman Hamidah, disebut dengan i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah kita terunduk. Nanti kita pelajari caranya yang benar. Halo, sehat semuanya? Kenapa bengong? Jangan-jangan merasa tidak sama dengan yang tadi diucapkan. Jangan-jangan belum kebayang, Tenoy, kumaha eta berdiri setelah tegak setelah runduk, bagaimana? Gak kebayang, jangan-jangan ya. Baik, kemudian bacaannya kita turunkan dulu, kita masih bicara fikih, belum ke sholat. Bacaannya ada yang ditetapkan kan? Apa bacaan yang ditetapkan? Al-Fatihah. Ibu gak bisa sesoleh-solehnya ibu tahfidz Quran, kapal surat Al-Baqarah, begitu Allahu Akbar, tidak Al-Fatihah, langsung Al-Baqarah 286 ayat. Teaci, halo. Gak boleh. Gak bisa. Bahkan kata Rasulullah, jika kau selesai baca Al-Fatihah, jika selesai baca Al-Fatihah, untuk melengkapkan sunnahnya, cukup sebatas 3 ayat Al-Kautsar, sah sholatmu. Tapi jika tanpa baca Al-Fatihah, gugur sholatmu. Bacaannya jelas. Ya, bacaannya jelas. Yang ibu baca tuh jelas. Jelas yang dibacanya, jelas difahami artinya, jelas hikmahnya. Nanti kita turunkan loh. Ini enggak satu pertemuan, Bu Noya. Nanti kita turunkan hikmah dibalik takbir. Kenapa meski begini tidak begini? Kan kalau kita takbir begini ya, Allah, nanti bagaimana posisinya? Sebatas pundak kah? Sebatas telinga kah? Bagaimana untuk kaum perempuan? Itu turun semuanya. Itu fikih namanya. Jangan-jangan kita baru likum-likum gajleng gitu ya. Masya Allah. Baik. Jadi, sekali lagi, kalau kita belajar tafakuh fiddin, apa din kita tadi? Quran surat 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Din kita apa? Al-Islam. Yang bagaimana al-Islam itu? Yang aslama, menunjukkan jalan keselamatan. Nanti yang memegang itu disebut muslim. Ya, nanti kita belajar kosakatanya. Diturunkan ilmu balaghahnya, diturunkan ilmu mantiknya, diturunkan ilmu ma'ani, bayan badinya, turun semua. Sehingga bu tamat maca Quran 30 juz, kalau belum sampai ke situ, cana naon, karek maca. Tapi alhamdulillah, ketimbang tidak sama sekali. Gitu ya. Jadi ibu jangan ngambil yang terakhir ya. Awas, di sini setuju tidak ngambil yang terakhir? Gak apa-apa, ketimbang tidak sama sekali. Jangan ngambil yang itu ya. Saya gak setuju kalau ibu ngambil yang itu ya. Baik. Jadi inilah fikih. Jadi ketika kita tafakuh, disiplin ilmunya itu turun jadi fikih. Artinya seluruh ibadah yang kita lakukan itu harus terpahami, minimal mampu memberi jawaban terhadap beberapa pertanyaan ini saja dulu. Kenapa harus ibadah? Apa dasarnya ibadah itu? Bagaimana melaksanakannya ibadah itu? Dan apa hikmahnya? Bu, jadi Rasulullah diutus dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun itu menjelaskan ini tentang ibadah. Singkat, padat, tegas. Nah, kita yang Islam dari sejak lahir, terus ibadah, salat kan ya, saum ya, zakat iya, pernah haji, alhamdulillah. Ini sudah ada enggak salah satu di sini jawabannya?
Halo, yuk, ah kita bahas. Yuk, satu. Ini boleh hapus ya? Boleh hapus ya? Atau saya tumpang-tumpang aja di sini? Hapus aja. Yakin nggak keliru lagi? Oke. Sekarang kita turunkan fikih yang kita pelajari apa hari ini? Sholat. Kalau tadi kan semua ibadah ya, dari tafakuh. Nanti kita turunkan fikih zakat, fikih saum, fikih haji dan semua-semuanya. Baik, kita sekarang bicara fikih sholat. Tulis di sini fikih sholat. Oke. Tadi ketika kita belajar tafakuh bidin nama ilmunya fikih, ini kita menjawab ini kan minimal satu, kenapa harus ibadah? Sekarang turunkan khusus, kenapa harus sholat? Ini rumusnya ini dulu. Ini nanti kita tidak ngacak. Ya, ini dulu. Semua nanti apa dasarnya dalil sholat, bagaimana melaksanakan sholat itu, bagaimana waktunya, caranya, bacaannya. Ini semua berakar pada satu bahasan yang disebut sholat. Baru kalau sahabat-sahabat ingin mengembangkan ini, sholatnya nanti kembangkan, ada sholat wajib, sholat sunnah. Kembangkan di sholat wajib bagaimana, di sholat sunnah bagaimana, sunnahnya yang mana, sunnah mu'akad atau sunnah biasa. Gitu kan, terus turunkan semuanya. Bila itu saja sahabat sudah bisa lakukan dalam kiamat kurang 2 hari, dan benar kita pasti husnul khotimah. Ya kan, 2 harinya untuk tobat ya. Misi yang lama-lama masih ada dosa gitu. Di kiamat kurang 2 hari pun, 2 harinya untuk tobat, untuk sasalaman, untuk baik-baik dengan tetangga itu ya, 2 harinya. Baik. Baik. Salat yang akan kita bahas. Kenapa kita harus salat? Yuk, karena rumusan yang akan kita turunkan Quran dan hadis, maka jawabannya kita turunkan Quran. Nanti kalau jawabannya adalah logika berpikir kita, itu akan beda loh teh. Misalnya, kenapa kita harus sholat biar tenang? Kenapa kita harus sholat biar berkah rezeki? Kenapa kita harus sholat biar dapat pahala? Kenapa kita harus sholat biar masuk surga? Beda itu teh jawaban teh. Padahal henteu sholat pungkul cara untuk tenang, tidak hanya sholat cara untuk bahagia, tidak hanya sholat cara untuk memasuki surga. Gitu kan? Orang bisa sholat tapi mungkin dia tidak bisa zakat toh, karena miskin misalnya. Ya kan? Orang bisa sholat, bisa zakat, tapi dia tidak bisa haji toh, karena mungkin fisiknya yang tidak mumpuni untuk berangkat haji. Ya enggak? Ya, nah orang bisa haji, bisa sholat, bisa zakat, alhamdulillah. Tapi apakah akhlaknya pun sesuai dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya? Mungkin juga tidak. Nah ini yang harus kita jawabnya pakai rumusan Quran. Kalau Quran itu hak, hak, hakul yakin. Ibu pernah dengar nggak doa ini? Doa innal jannata haqqun wa wa'duka haqqun wa mau'iduka haqqun wa qiyamati haqqun wa nabiyuna haqqun wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Doa tahajud, keren betul ya. Satu, kita lihat dulu Bu, kalau benar itu sifatnya temporer. Temporer itu mungkin menurut satu benar, menurut yang lain belum tentu. Itu namanya sidik. Kebenaran yang sifatnya temporer. Kan kita suka shodaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung dengan firman-Nya. Nah, ayat-ayat eta terjemah. Benar yang sifatnya temporer. Menurut teteh benar, menurut bunda bukan. Misalnya ya, menurut ibu benar, menurut yang lain belum tentu. Sirik namanya. Ya. Jadi kebenaran yang sifatnya tidak mutlak.
kebenaran yang boleh jadi bisa berubah suatu waktu, apa dengan situasi, kondisi, keadaan, perkembangan dan yang lain-lainnya. Misal teteh punya anak lagi kecil, senang banget main sepeda, kulitnya hitam, udah gede dia jadi putih karena memang bisa ngurus diri. Kebenaran itu kan berubah. Gak bisa teteh sebut si hideung da aya nama geus bodas, ya kan? Si hideung, kecuali kalau ditambahin kerletik si hideung, beda. Di kebenaran itu berubah. Kalau ibu sekarang mengatakan bener loh, saya mah butuh minum hanya 2 liter. Berarti berat badan kita berapa? Sudah disampaikan. Per setiap 20 kg berat badan kita, kita butuh 1 liter air. Jadi kalau ada orang nyebut, "Enggak usah, Bu, enggak usah ya, nanti ketemu teman, udah 17 tahun enggak ketemu, kelihatan agak-agak meral gitu ya." Ibu jangan bilang gemuk, tersinggung. Dua pertanyaan yang tidak boleh muncul kepada kaum wanita. Satu, berat badan, 2 tahun lahir. Ini benar loh. Benar, Bu. Ini bukti, ini bukan main-main, ini secara ilmiah bisa dipelajari. Satu, berat badan. Ya. Oleh karena itu, perempuan paling menjaga kondisi berat tubuhnya. Tuh. Jadi kalau kita nanti mau nanya temennya 17 tahun gak ketemu, kelihatan agak-agak, minum berapa liter sih sehari? Sudah cerdas. Dia gak tersinggung loh. Kenapa? Karena pertanyaan minum pertanyaan kesehatan, betul gak? Iya. Dan nanti jawaban dia akan begini, kulit saya kering ya, saya memang kurang minum, lain ente sabenerna mah tah gitu. Ngan kan tengartiin dateng ngaji kesini ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, maka ketika kebenaran itu berubah-rubah, itu namanya sidiq. Tapi kalau kebenaran itu mutlak, tidak berubah dari sejak awal diciptakan sampai nanti akhir diambil oleh sang pencipta, real dalam perjalanan yang dilewati, kebenaran itu tetap bertahan seperti itu. Maka itu disebut dengan hak. Pakai tasdid, hak pun. Kan doa yang di tahajud tadi ya, wawak duka hakun, terus hak 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 hak. Artinya tidak berubah. Kebenaran itu gak akan berubah. Sholat itu satu ketetapan yang diperintahkan oleh Allah yang tidak akan berubah. Dimanapun akan sama. Kita tafakuri. Ibu sholat di sini nanti duhur, imamnya takbir baca apa? Allahu Akbar. Di Arab baca apa? Di Madinah? Di Mesir? Di Irian? Tidak akan beda. Di Jawa Barat Allah Nu Maha Agung. Di Jakarta Tuhanan gede banget. Gak ada. Sama. Allahu Akbar. Panjang bacaannya sama. Sama. Cara melapatkan makhorijul hurufnya sama. Sama. Tidak ada Allahu Akbar pakai kop. Tidak ada. Sama. Allahu Akbar. Hak. Itu benar mutlak. Maka karena itu sudah benar mutlak, tidak bisa ditukil oleh siapapun, tidak bisa diutak-atik oleh ilmu manapun, kita harus paham supaya tahu benar dan mendapatkan hikmah dari kebenaran itu. Ini belajar kita hari ini. Ya, ini belajar kita hari ini. Baik. Maka pertanyaan tadi, kenapa harus sholat? Ingat, kita tidak lagi ibadah karena sudah masuk di langsung khusus ya, sholat. Kenapa harus sholat? Yuk jawab yuk, Quran surat 20 ayat 14. Jawabannya ada di Quran. Makanya bunda tadi meyakinkan dulu, sudah pernah tamat baca Quran kan? Ya urusan kemudian lupa, tidak tahu letaknya, wallahu alam bisawab, itu mah yang penting mah sudah tamat saja dulu. Quran surat 20 ayat 14. Surat apa? Toha. Ya. Itu ada di atas kok. Kiri kanan. Kiri kalau enggak salah.
kanan 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 ya kanan. Oke. Innani anallah la ilaha illa ana. Pak Budni. Awas kalimat berikutnya. Wa aqimis sholata lizikri. Lihat ujung ayatnya dulu, loncat ke ujung ayat. Innani anallah la ilaha illa ana. Awas fokus ya. Jangan nyatat dulu. Fokus dulu, nanti Ibu boleh catat setelah Pak. Ya. Innani anallah, kata Allah. Aku inilah Allah. Satu. Kalau Allah sudah mengaktualisasikan dirinya, menyatakan dirinya Allah, maka selain Allah siapa? Selain Allah siapa? Ada hamba. Hamba. Nah, maka jeung tidak ada ai kita saha? Ibu mahnya. Innani anallah. Ibu nanti lihat ayat tuntasnya di Quran ya. Saya tulis potongan-potongannya. Innani anallah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Yang tidak ada itu Tuhan, maka yang lain Tuhan ada namanya makhluk. Gitu. Ya. Kata Allah, kita sedang menjawab kenapa kita harus sholat. Nah, satu dulu. Kenapa kita harus sholat? Jawab. Karena kita hamba. Is. Keren. Satu, tah jawaban anak. Kenapa kita harus sholat? Karena kita hamba. Jadi kalau ada orang yang bukan Allah tapi tedaek sholat, pertanyaannya ente saha? Ya kan? Kamu tuh siapa? Kan bukan Allah. Karena yang Allah sudah dijelaskan oleh Allah sendiri, innani anallah la ilaha illa ana. Ana itu domir mukhatab, kembali kepada Allah, lil mukhatab, kembali kepada dirinya. Kan gak mungkin saya ngomong gini, saya ini Bunda Devi, benar-benar Bunda Devi, ini pulpen Bunda Devi, kan gak mungkin, rancu bahasa itu. Terakhir pasti saya katakan, ini pulpenku. Betul gak? Ya kan? Allah tuh gak pernah menggunakan bahasa rancu. Allah itu gak pernah menggunakan bahasa alibi yang gak jelas, yang tumpang tindih, gak mungkin. Maka turun ilmu itu dalam berbahasa, baik menulis, berkata, ada koma, ada pen, ada titik dua, ada tanda tanya. Itulah supaya tidak muncul kalimat-kalimat yang tumpang tindih, ada spasi. Jangan dikira loh kita bikin begitu tuh tidak dibimbing oleh Quran. Maka orang yang baca Quran itu kalau nulis dia pasti hati-hati teh. Gak mungkin dia nulis kemudian isinya gibah. Gak mungkin dia nulis kemudian isinya zalim. Gak mungkin dia nulis kemudian isinya menyakiti orang. Gak mungkin dia nulis kemudian kasih emoji untuk setuju terhadap orang-orang yang berbuat keburukan. Gak mungkin. Karena dia sudah tahu titik koma ini dibimbing oleh Quran. Keren kan Quran? Bu, jadi punya Quran ulah dibawa wungkul. Kita kan Qurannya di luar kepala ya. Tenina, Qurannya di luar kepala, di dalam kepala. Saking di luar kepala murudul kabeh wonu nyangkut. Quran itu di dalam kepala. Ya, Masya Allah. Ini beliau itu seksi dakwah dan pendidikan di kami yang alhamdulillah kajian kita sangat maju dengan beliau. Respon banget ketika Bunda Devi tidak bisa segera cari. Dan ini tim solid, Bu. Bu kalau nanti masuk di Mawadah kan merasakan kita tim solid. Ya bukan berarti yang lain, enggak kan Bunda Devi kan tidak ngisi di majelis salim lain kan, ya di Mawadah dong yang harus dibilang ya. Hai. Kembali, innani anallah la ilaka illa ana. Saya tanya, punten, anti Allah bukan? Gitu kan? Kalau bukan Allah berarti hamba atau makhluk, kewajiban makhluk apa? Nanti dilanjutkan dulu, ini dulu. Hamba bukan hamba. Kalau hamba ada aturan gak harus jadi hamba? Ada.
Nanti Allah akan tanya, kenapa tidak dilakukan? Kan kamu hamba. Datang-datang kok kepada aku, nilai sholatnya tidak ada, amal yang lainnya kosong. Kamu tuh jadi apa ketika di dunia teh? Enggak sederhana loh kita belajar ini. Saya aja kesang badak kesang lembut, mami, membahasakan ini dari bahasa kitab aslinya. Jaba gundul, laletik, kitab kuning, diturunkan, diterjemahkan. Di tafsir Al-Maraqi-nya, di Ibnu Katsir-nya, diturunkan hiji-hiji. Ya kudu kumaha ngajelaskeun, yang paling saya berat itu mencari bahasa supaya sahabat-sahabat yang hadir hari ini mengerti. Jadi lamun Bunda Depi saja geus kesang badak kesang lembut, sahabat teu ngarti keneh, harus bagaimana cara saya menjelaskan? Ya. Yeah. Jadi api-api ngartos we nyanya teh ka hartos ge api-api ngartos. Kalau Bunda Devi tanya ngartos teh noy, ngartoskeun we urusan engke di belakang naroskeun nu teu jelasna mah. Baik. Kenapa kita harus sholat? Karena kita hamba. Hamba. Hamba itu tugasnya apa? Ibadah. Hamba kita garis bawahi ya, makhluk. Makhluk, nanti kita kalau menurunkan ilmu balaghah makhluk, tapi nanti Allah ketika menjelaskan tentang penciptaan Adam itu ja'ala, pakainya tidak kholako, bu cana naon cek bunda kekarek bisa maca tapi alhamdulillah ya, daripada tidak sama. Tapi yang terakhir, jangan bawa kesimpulan ini ke rumah. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali, tuluy teu diajar daripada tidak sama sekali. Oke, kita ini hamba atau makhluk? Karena yang kholik siapa? Allah. Kita buknya apa? Pak Budni, ayat yang tadi ya, masih di ayat yang tadi tuh, Pak Budni innani anallah la ilaka ila ana Pak Budni. Yang Allah itu aku, tidak ada Tuhan selain aku. Kalian semua tuh makhluk. Maka tugas makhluk itu beribadah. Turun surat ke-51, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka pertanyaan kita tadi, kenapa kita harus ibadah khususnya ini sholat? Saya makhluk loh, diperintah oleh Allah. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Jadi kalau nanti ada yang tanya, kenapa mama sholat tahajud? Jawabannya, saya makhluk. Jangan bilang supaya berkah rezeki. Tegudu. Tegudu. Kenapa mama pakai sholat rawatib? Mama mau jawab apa? Karena saya hamba yang belum tentu sempurna. Ya, kenapa harus sholat duha, mama? Karena saya hamba, banyak kebutuhan untuk meminta kepada Allah. Kenapa pakai sholat syukrul wudu, mama? Ayo. Ayo. Karena saya hamba yang syukur diberi kesempatan untuk bersuci. Maka kenapa, tolong catat ya, kenapa doa setelah wudu itu Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatakhirin, tobat dulu disebutkan oleh Rasul. Karena dengan wudu itu kita diberi kesempatan untuk sadar bahwa kita hamba. Kenapa meski tahiyatul masjid, mama? Karena saya hamba dan datang ke rumahnya Allah. Ini rumahmu ya Allah, saya hamba datang, banyak kebutuhan, banyak masalah, punya persoalan, anak masih harus didoakan, ekonomi masih harus dijemput, dan saya tidak tahu itu arahnya ada di mana. Maka saya minta kepadamu sambil sujud, karena saya hamba, engkau lah pemilik segala-galanya. Sujud tuh dalam sholatmu. Kenapa kita harus kenapa kita harus sholat qobla subuh? Karena saya hamba. Hamba, bun. Bukan, karena saya hamba. Sebagai hamba, saya tahu Allah menyediakan kesempatan terbaik sebelum fajar itu lewat. Kesempatan terbaik itu sampai jaminannya lebih baik, sebaik-baiknya seluruh isi dunia. Dan itulah sholat qobla subuh. Saya lakukan itu karena saya hamba butuh kebaikan itu. Jangan cari jawaban sendiri.
Karena ngarang itu hanya ada pada pelajaran bahasa Indonesia. Karena kita sedang tidak belajar bahasa Indonesia, maka jangan ngarang, apalagi karangan bebas. Setuju? Oke. Jadi yang pertama, kenapa kita harus sholat? Karena kita hamba atau makhluk ya, bisa makhluk, bisa hamba, boleh ya. Dan diperintah untuk beribadah. Quran surat 20 ayat 14. Bu, kalau ngaji begini, real Qurannya dibuka, dibahas ayat demi ayatnya, ibu pulang dapat ilmu enggak? Dapat ilmu enggak? Kalau ngaji diajak seserian, ibu pulang dapat apa? Dapat liur. Iya. Dapat liur. Jelas liur lo bating seserian. Capek tapi bunda ngaji nak kudu mikir mukaan Quran. Dan bunda mah tidak nyuruh buka Quran. Maka tadi di pertanyaan awal yang pernah tamat baca Quran ditanya naoke. Baik. Satu, kita makhluk hamba diperintah untuk ibadah. Awas. Fokus. Ibadah itu ibadah itu bentuknya disebut amal. Bios ya, Bunda ya, bios ya, kita dasarkan semuanya. Ibadah itu bentuknya disebut amal atau dalam bahasa kita pekerjaan. Ya. Baik. Jangan masuk dulu pada sholatnya. Ada enggak orang yang tidak muslim yang dia baik? Ada. Ada enggak orang non muslim yang jujur? Ada enggak orang yang muslim rumah tangganya sakinah? Ada enggak orang yang muslim anak-anaknya baik? Ada enggak orang non muslim kalau berbagi tidak hitung-hitungan, Mami? Ada. Ada. Betul? Setuju? Ini tidak boleh ditukil ya kalau sudah setuju. Kalau begitu, pekerjaan mereka sama dong dengan pekerjaan kita. Ya. Kita ada jujur, mereka juga jujur. Kita ada sobar, mereka juga sobar. Kita ada berbagi, mereka juga berbagi. Ya. Kita ada rumah menjaga sakinah di rumah tangga, mereka juga jaga itu. Kalau begitu apa bedanya? Awas, fokus. Jangan ngarang, enggak usah cari jawaban ngarang. Ya, betul enggak, Bu? Ibu yakin enggak ini? Yakin ya? Yakin. Maka cara yang harus membedakannya adalah amal atau pekerjaan yang kita kerjakan harus dasar iman. Nih, baru beda. Harus dasar apa? Iman. Maka amal yang dasarnya iman itu disebut jadi amal sholih. Oh, amal kesini ya, tambah ya. Amal yang dasar kerjanya atas iman disebut amal soleh. Jadi kalau ada orang yang sholatnya bukan landasan iman, bukan landasan percaya kepada Allah bahwa aku hamba, aku diperintah ibadah, maka dari tadi kata bunda jangan ngarang untuk cari pahala, cari ini, cari itu, karena ini, karena itu, cek Allah lain eta nu kami hayang. Aku ingin kamu tuh datang kepadaku bawa iman. Nanti kalau sudah iman yang kau bawa, amalnya menjadi amal soleh, Allah katakan seluruh kebutuhanmu menjadi tanggung jawab aku untuk memenuhinya. Jika kau sakit, aku sembuhkan. Jika kau berdoa, aku ijab. Jika kau butuh, aku cukupi. Jika kau sedih, aku bahagiakan. Jika kau sedang terjerumus, aku akan angkat derajatmu. Jika kau dihinakan, aku menjadi penolongmu. Awas, hati-hati. Kalau dasarnya iman. Lillah. Semua karena Allah. Nanti masuk kita ke yang di bawah. Awas, dasarnya harus iman. Sebab bekal
pulang kepada Allah itu tidak akan membawa apapun yang kita pakai sekarang, kita lakukan sekarang, kita kerjakan sekarang. Ada non muslim yang disorban? Ada non muslim yang baca assalamualaikum, sasalaman, diciuman lengenaku santri? Ada? Ada. Ada. Sudah, jangan lirik kanan kiri Bu, bisa anu kasinggung. Jangan dipotong ya videonya, saya sedang bicara ini ya. Yang pasang video jangan dipotong, Mas. Jangan potong ya videonya ya, jangan potong. Real, kita sedang membahas fikih. Ada? Mereka assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka bilang alhamdulillah. Ketika kita berdoa atas pemberian mereka, mereka bilang amin. Naon bedana? Dan itu tidak akan dibawa ketika kita pulang menuju Allah. Semua akan berakhir. Semua akan terputus. Ida matabnu Adam in kotoa amalu. Semua akan putus, semua akan selesai, semua tidak akan nyambung lagi. Lalu apa dong bekalnya pulang? Iman. Awas. Saya pulang bawa salat, iman ya Allah. Saya pulang bawa saum karena iman ya Allah. Maka kata Allah, kalau kau punya iman, kalau kau punya iman, kata Allah, ini aku panggil ya, aku panggil ya. Hayya 'alas shalah. Kenapa harus salat? Hayya 'alal falah. Karena aku ingin membahagiakanmu dunia dan akhirat. Awas, dalam salat ada kebahagiaan yang tak terhitungkan oleh apapun. Jadi kalau orang salat tapi tidak merasa bahagia, orang salat tapi tidak kangen berdialog dengan Allah, likum-likum gajleng, titilep bari lulumpatan, robana atinanya, imanmu tuh ditaruh di mana? Kamu lakukan itu tadi untuk siapa? Awas, hati-hati. Aku tidak butuh gerakanmu. Kau pikir para malaikat tidak bisa bergerak untuk aku? Mereka bergerak menjaga arusku. Kau pikir malaikat tidak bisa memberi? Hei, malaikat rezeki itu semua diberikan atas izin aku. Kau pikir mereka sujud ketika aku perintahkan? Emang aku butuh kalian? Aku hanya butuh kalian itu datang membawa iman supaya aku bisa memposisikan kalian itu bahagia. Maka panggilannya untuk menggugah iman. Awas, untuk menggugah iman disampaikan dalam bentuk panggilan yang selalu terdengar. Pendengaran, telinga, bahasa Arabnya udun, jamaknya adan. Maka adan adalah panggilan pengingat iman yang disampaikan pada telinga. Karena sesungguhnya ilmu kedokteran menjelaskan, organ pertama yang difungsikan kepada manusia saat mulai dia merasakan hidup adalah telinganya. Dan organ terakhir yang nanti akan dicabut oleh Allah kekuatan untuk menangkap sinyal adalah telinganya. Maka aku katakan, kata Allah, untuk membuktikan imanmu, kupanggil supaya telingamu mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ciri orang yang punya iman, catat, lihat pada saat azan terkumandang. Datang, santai, diem, atau kemana? Lihat, buka Quran surat 8 ayat 2 dan ayat 3. Al-Anfal ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, betul? Sudah ketemu? Assalamu'alaikum mukaannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, apa yang terjadi? Bergetar hatinya. Nama Allah disebut kapan? Misalnya ada orang jalan, Allah, Allah, Allah. Ada yang gitu? Enggak. Tapi dipanggil pakai bahasa yang kau dengar. Sebab itu, catat baik-baik, azan di seluruh penghujung dunia itu tidak berhenti per detiknya. Indonesia adzan, Jakarta belum Jakarta adzan, Bali belum Bali adzan, Kalimantan belum Kalimantan. Ini untuk ukuran Nusantara. Sekarang kita di sini azan, di Mekah bedanya 4 jam, ke Madinah beda lagi, ke Maroko beda lagi, ke Jordan beda lagi, ke Turki beda lagi, ke Amerika beda lagi, beda, 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 ke Qatar beda lagi. Sa'il huwa a'lamu bisu'al. Ini cerdas cara menjawab Rasul. Apakah Rasul tidak tahu jawabannya? Tak.
tapi beliau faham yang datang ini bukan manusia biasa, yang datang ini bukan sekedar bertanya, tapi yang datang ini mau menyampaikan ilmu untukku, ini Jibril yang datang. Makanya ketika Rasulullah mengatakan tamu itu kan pulang, nanti kisah hadis itu pulang, sahabat para bertanya, Rasul bertanya, maaf, kalian tahu enggak siapa itu? Jibril alaihissalam, kata Rasul, Umar bin Khattab loncat, kenapa tidak tadi-tadi ya Rasulullah engkau katakan bahwa itu Jibril. Ini membuktikan bahwa malaikat tidak mungkin dilihat dalam bentuk asli oleh orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Maka lamun ayah manusia bisa menangkap jin dengan kamera, bunda mu tanya itu kameranya merek apa dan berapa gigabyte. Bunda Depi mau beli kameranya, nanti Suganwe bisa nangkap. Jika namun ikut kuis teh menang terusnya dan ditangkap ku kamera. Ikut super deal, oh di tirai ini mobil langsung bae eta kitu teh kudu riweuh. Ya. Halo. 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 Oke. Jadi kalau amal kita ingin dipuji oleh manusia itu namanya riya. Tapi kalau amal kita ingin dipuji, bukan dipuji, ingin dihargai, dapat penghargaan dari Allah, itu namanya ihsan. Lalu dijawab oleh sang tamu, anta budallah ka annaka tarahu wa illam takun tarafa innahu yarak. Selesai persoalan. Yang disebut ihsan apabila kalian menghambakan dirimu sepenuhnya, melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, kalian merasa imannya muncul, apapun yang dilakukan sedang dipantau oleh Allah, CCTV-nya CCTV Allah. Jikapun kalian tidak melihat, Allah sedang melihat. Sesungguhnya kalian yakin di kalbunya bahwa Allah sedang melihat. Maka yang punya bekal itu, matanya tidak akan menjadi mata yang mengundang. Nah, bicaranya tidak akan bicara yang asal asbun, perbuatannya tidak akan menjadi provokator tapi akan menjadi motivator. Inilah orang-orang yang ihsan. Wah. Maka kalau kita sudah ihsan, semua itu karena Allah. Orang mau muji atau tidak, isi baik, israni enggak, semua baik buat saya. Kita terbersit ingin melakukan satu kebaikan, lakukan kalau sudah ihsan karena Allah. Jangan pernah kita menunda-nunda kebaikan. Dan catat baik-baik, kalau kita sudah terbersit ingin melakukan kebaikan, jangan terlalu banyak dengar komentar kanan dan kiri. Teteh mau istiqomah datang ke majelis salim manapun, bukan hanya Arya Jipang mau datang. Ih, meni abung-abung ada door prize, abung-abung, gak usah dengar kanan kiri, halo. Dan ini sudah dibuktikan. Luqmanul Hakim satu hari mengajak anaknya jalan-jalan. Nah, kita jalan-jalan yuk. Tapi anehnya nih ayah nih, bawa keledainya kok yang kecil. Mulai dari keledai dikeluarkan dari kandangnya, ayah deh yang naik, kata anaknya. Anak yang naik, Nanda, ayah kan tahu rute, kan ayah yang mau ngajak jalan-jalan. Yuk kamu naik. Naik, ayahnya yang nuntun. Lewat bu, satu kampung. Apa komentarnya? Itu anak kok enggak, itu ayah kok enggak tahu diri, anak kecil kok nuntun dia yang enak-enak naik. Turunlah ayahnya, nak kamulah yang naik, nak kita dengarkan tadi komentarnya. Baik ayah, saya naik. Lewat satu kampung, komen lagi. Ya, komen lagi. Itu anak kok enggak tahu diri ya, ayah kok nuntun dia enak-enak naik. Ayah, udah kita dua-dua tuntun deh bareng-bareng. Dituntun bareng-bareng lewat satu kampung. Nih orang gila-gilaan bawa kendaraan enggak mau dinaikin. Aneh aja nih orang. Ngapain juga? Jangan pernah terlalu lirik kanan kiri. Sebab itu ketika kita melakukan kebaikan, viralkan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yang sudah diviralkan, pasti like dan subscribe-nya baik. Komen oleh kita dengan doa, ya. Oke, nih. Jadi kenapa kita diperintah sholat? Yang kedua, bukan mengkonfirmasi keimanan. Mana dalilnya? Quran surat 2 ayat 3. Quran surat 2 ayat 3. QS titik 2 titik 3.
jam lagi ya? Sampai jam 11? Oke. Quran surat 2 ayat 3. Sudah ketemu? Alif lam mim zalikal kitabu la roiba fihi hudallil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna. Bukankah sedang dikonfirmasi keimanan kita? Dikonfirmasi? Awas, Bu. Awas ya. Saya akan sampaikan ke Ibu, ini mahal sekali ilmunya. Balaghah. Quran itu diawali oleh kalimat zalika. Awas. Ibu kan kalau baca zalika Alkitabu dalika. Bahkan gampang teh apal na teh teman ya. Alif lam mim dalikal kita bula roibat. Tapi ke ayat 5 mah apal teh kita teh. Teta ya. Pas hati-hati. Nih lihat. Apa dasarnya atau apa dalilnya? Dalil dasar itu hanya dua. Quran dan hadis. Ya. Jadi jangan nyari dalil yang bukan dari situ. Ulah cek cenah. Abima cek cenah. Di rawahunya rawahu cek cenahannya anti babahela. Anti baheula ceuk cenah. Jangan ya, kita pakai Quran, pakai hadis. Zalika, nih awas. Kita kan apa dasar dalilnya ibadah itu? Tadi sudah dijawab kenapa kita harus sholat, apa dasarnya itu? Allah tunjukkan, zalikal kitabu. Dalilnya itu ada di kitab itu. Apa kitabnya? Quran. Saking Allah menegaskan bahwa Quran itu tidak mungkin ada yang nukil, tidak mungkin ada yang utak-atik. Kalaupun mau diutak-atik silakan kalau bisa mah. Kan Allah pernah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Surat Al-Baqarah ayat ke-28 itu kaifatak furu nabilahi wakuntum amwata. Dua. Ah, Masya Allah. Dapat tiga sih. Tolong nanti dilihat ya. Dilihat ayatnya. Itu di Al-Baqarah. Masih di atas. Masih di wabashiril ladzina amanu terus ke bawah. Wa inkuntum firoibim miman nazalna ala abdina faktu bisurotim mimislih. Wat usyukada aku min dunillahi inkuntum sodikin. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattakun narullati wa kudukan nas wal kijarok u'iddat lil kafirin. 23 apa 20? Firoibin 23? Ya, ayat 23. Ya Bu, kalau sudah terlatih kita baca Quran, kursornya cepat ngebuka. Ayat berapa dia ngebuka? Tek, tek, tek. Per detik aja dia cari. Tek, 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 tek. Tapi kalau Qurannya di luar kepala, kudu muka. Macati ayat hiji, panjang. Oke. Zalika. Was, ini mahal loh ya ilmunya ya. Saya katakan ini mahal. Tenang Tehno, yang mahal ilmunya ya. Bukan bayarannya. Punten tengah lah ya. Zalika. Za. Awas. Dalam ilmu balaghah kan sudah pernah Bunda sampaikan bahwa untuk paham terhadap ayat-ayat Quran menjadi dasar hukum itu minimal kita tahu nahwu, sorof, bayan, badi, ma'ani, mantek, balaghah, arud. 8 disiplin ilmu. Zalika za menunjukkan kepada haza kitab ini ibarat maaf ini kitab nih, kitab ini bukan yang lain ya. Ze dalam bahasa Inggris itu ze. Ketika ibu bilang car mobil di mana aja dan mana aja, tapi bilang ze car mobil ini yang nomornya ini, warnanya ini, size mesinnya ini. The car. Ya. Tapi begitu ibu car, ah nu mana we, rek truk mangga. Nu penting mah mobil. Tapi begitu ibu bilang the infinitive, ya. Ini loh yang bukan yang lain, yang ini. Paham? Paham? Allah sampai menegaskan, zalika za-nya hadza kitab yang ini loh, ini. Bukan yang lain.
Bukan kitab yang pernah aku turunkan yang bernama Taurat yang diturunkan kepada Musa, pun bukan kitab yang pernah aku turunkan yang bernama Injil yang kuturunkan kepada Isa, pun bukan kitab yang kuturunkan kepada Daud yang bernama Zabur, pun bukan kitab, maaf, bukan kitab yang dalam bentuk mushaf yang pernah aku turunkan kepada Ibrahim. Dan kita temukan itu di dalam surat Al-A'la, innaka lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim pernah diberi kitab namanya suhuf, mushaf. Yang ini jadi za-nya, za yang menunjukkan ini, li-nya, li-nya, lil-abdi, untuk menunjukkan rumus ibadah kita. Ka-nya, ka lil-khitab, menunjukkan kepada Allah sang penurunnya. Silakan ulang, da-nya apa, lam-nya apa, ka-nya apa. Ya, Masya Allah. Jadi mana dalilnya? Ada di Quran. Quran surat berapa? Quran surat 2 ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dikonfirmasikan keimanan kita. Kamu punya iman enggak? Punya. Kalau punya iman, lakukan perintahnya yang tadi di Quran surat 20 ayat 14. Pak Budni, ibadah kepadaku. Apa ibadahnya? Wa aqimis shalah, dirikan salat. Konfirmasikan dengan surat Quran surat 2 ayat 3 tadi. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqim. Sama dengan yang di 20:14? Sama dengan yang di 20:14? Sama? Perintahnya apa ibadahnya? Kalau punya iman kata Allah, salat. Paham? Paham sampai di sini? Nya urusan di luar nanti lupa lagi tuh sudah bukan kaitan dengan Bunda Devi ya, di sini aja dulu lupa. Levenekar, sebab itu nanti di hadis disebut ada sholat di waktu siang, ada sholat di waktu malam. Yang mana di waktu siang duhur dengan asar inilah turun boleknya jama. Yang mana yang malam inilah maghrib dengan isya inilah turun boleknya jama. Wah bu, teacana naon ieu mah karek mukodimah. Baru mukodimah kita belajar hari ini. Tapi nggak apa-apa, mukodimah aja dulu. Nah, lalu untuk apa? Nah, hikmahnya untuk apa kita dapat hikmah? Ya, ini kan sudah, ya. Bisi ibu catatannya nggak jelas. Ngaji itu acak-acakan. Kalau ngaji sama Bunda Devi itu harus tematik, harus apa akademisi turun, turunnya itu harus nyusun ini. Sehingga ibu pulang ke rumah tuh dapat ilmu, dapat catatannya itu. Walaupun ilmu itu dicatat nggak terfahamkan sekarang, tapi nyatetnya jelas. Ini turunnya ke sini, ini ayatnya, ini turunnya ke sini, ini ayatnya, ini turunnya ke sini, ini hadisnya. Begini cara menjelaskannya, ini artinya, ini bahasa secara bahasa, ini secara istilah, ini secara fikih, turun semua. Dan saya juga belajarnya begitu, Bu. Ya. Ini saya tuh, Bu, waktu kuliah, tehna ya. Itu paling laris munrek ujian catatan pada fotokopi. Di fotokopi itu sekelas itu ada 48 orang. Orang Indonesianya hanya 2. Saya dengan teman dari Ciamis, itu ada dari Thailand, ada dari Korea, ada dari Malaysia, karena kita di perbandingan agama ya. Jadi hampir tuh dari luar, ada dari Singapura, pokoknya dari 48 2 yang Indonesianya. Itu munrek ujian, Bun. Itu buku saya tuh dipotokopi oleh sekelas. Karena ya cara menurunkannya mungkin ya. Maka saya kalau ngaji itu saya selalu minta papan tulis Tenoy. Ini saya turunkan begini supaya ibu juga belajar bikin catatan. Ada loh, ada wallah ya, ada orang yang, maaf ya, berperan seperti kami-kami ini, tapi dia ngacak kalau sudah menyampaikan sesuatu loncat dan tidak balik lagi atau jamaah teh teboga catatan. Aneh itu naonu tadi teh. Ada yang begitu? Ibu bingung dengan yang begitu enggak? Saya aja bingung. Oke, kita turun. Apa hikmahnya? Jawab pertama, hikmahnya. Quran surat 29 ayat 45. Quran surat 2 ayat... Sebentar. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah.
teteh nak punten wasta'inu bisabri wasolak wa innaka lakabiratun ila alal khasyi'in. Ayat berapa? Quran surat 2, surat 2. 40 wasta'inu bisabri wasolak wa innaka lakabiratun ila alal khasyi'in alladzina yadununa annakum mulaku. 45. Oke. Okay. Sama ya ayatnya ya. Surat 45. Ayat 45 ya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaka lakabiratun. Kemudian Quran surat 2 ayat 153. Ya ayyuhallatina amanu sta'inu bisabri wassalah. Benar ya? Benar ya? Baik. 29 ayat 45 betul Teteh. Utslu ma uya ila rabbika dan ke bawahnya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. Diklarifikasi dulu, bising Bunda Devi salah. Jangan dipoto dulu Ibu, belum tentu benar. Lagi di Utslu ma ukiya minal kitab. Ya, betul. Berarti Quran surat 29 ayat 45, Quran surat 2 ayat 45, Quran surat 2 ayat 153. Ini dulu. Masih banyak yang lain, tapi ini dulu. Ya. Hikmahnya apa? Kan tadi kenapa kita harus sholat, apa dasarnya sholat, bagaimana cara melaksanakannya, udah dijelaskan waktunya dan yang lain-lainnya ya. Kemudian apa sih hikmahnya? Yuk kita buka dulu 29 ayat 45 di penghujung. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Padahal ayat di awalnya utslu ma uhiya minal kitab. Baca, pelajari dulu. Apa hikmahnya? Sholat itu akan menjadi benteng bagi fahsya dan munkar. Oh, catat dulu baik-baik. Fahsya itu keburukan yang terjadi karena pikiran. Fahsya itu keburukan yang terjadi dari pikiran. Membayangkan foto-foto yang tidak bagus, gambar-gambar parno tersimpan di pikiran, terjadilah keburukan, itu fahsya namanya. Ya? Fahsya. Kada ulah fahsya. Nanti pakai ungu. Ya? Sekarang fahsyanya sudah abu. Fahsya, keburukan yang lahir dari apa yang ada di pikiran, dari hasil apa yang direkam oleh mata. Ya, punten, contoh, Bun. Dan nonton sesuatu. Ya, ada buruk-buruknya lah ya, 18 plus usianya. Itu datang ke rumah kebayang enggak tontonan tadi? Pahsya nu kitu teh. Terus orang teh nurutan. Pahsya eta teh. Ya. Sedangkan munkar, awas, itu keburukan yang dilahirkan dari perut. Bentuknya bisa ke makanan, bentuknya bisa ke minuman, bentuknya bisa orang kalau minum alkohol, lalu dia mabuk, pelakunya jadi bagus gak perilakunya? Munkar itu namanya. Artinya perbuatan itu diingkari oleh dirinya, munkar itu dari ankaro yunkiru, diingkari. Saya ini banyak, ini sebenarnya yang halal itu air kelapa, kenapa saya pakai whisky? Nah, dia sudah mengingkari. Ini makanan orang, plek diambil ya. Ini sepeda orang, ini HP orang. Kenapa Allah sampai mengatakan hikmahnya kita harus fahsya anil, kita harus sholat itu harus memisahkan kita dari fahsya wal munkar? Karena ada Bu, ada nanti orang yang sholat tapi tidak baik, munkar. Dia ikut takbir, Allahu Akbar, orang lain sujud dia mundur ambil HP orang. Orang lain sujud dia mundur ambil kotak amal masjid. Orang lain tahiyat duduk di antara dua sujud, dia pulang duluan milih sepatu. Dan orang yang beriman, sinyal iman dengan sholatnya, dia keluar dari masjid, dia lihat sepatu orang bagus banget, hatinya akan mengatakan, bukan sepatumu, jangan kau pakai. Bukan sepatumu, tapi karena munkar tadi, nyoba. Ini contoh ya, Teteh keluar, cari sepatu paling bagus. Pikiran Teteh pasti mengatakan, ini bukan punya saya. Tak iman itu kan kasih sinyal.
iman tuh akan kasih sinyal. Ini bukan punya kamu nih. Ya. Jadi kalau teteh mau punten tahajud call, ini bukan suami saya, enggak harus pakai tahajud call. Iman tuh akan bicara, teh. Teteh dapat tahajud call, nomornya tahu, orangnya tahu, ini bukan suami saya, enggak usah dijawab. Itu imannya akan bicara. Tapi yang imannya ngilang, langsung direspon, sudah kok, alay deh. Mulai. Ya, itu munkar itu. Itu imannya kan ngomong nanti. Makanya hikmahnya itu tadi apa? Mengkonfirmasi keimanan. Tuh. Ya. Nih yang kedua, Quran surat 2 ayat 45. Wastainu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan. Jadi salat itu, sahabat, salat itu sarana untuk meminta bantuan dari yang Maha memiliki bantuan. Kali lagi, sarana untuk meminta bantuan apapun. Ala-ala teteh punya masalah, jangan curhat di medsos teteh. Ala-ala punya masalah, ternyata dia tidak sesuai yang kuinginkan. Kling, gak usah pakai status. Udah bingung, terasa dunia mengerep kita ya. Tumpek gelap, gak punya pilihan apa-apa. Wudhu, ambil Quran, baca. Pakai saja, maaf, hamparkan saja dah. Pakai mukena, sholat naon bunda, mutlak mungkin, syukrul wudu mungkin, sujud. Berapa banyak persoalan yang berat bisa teruraikan di atas sajadah. Berapa banyak? Jujur ya, Mami, saya kemarin punya persoalan berat banget. Asam lambung saya naik, manusiawi dong ya. Aduh ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya ngaji ke Pangalengan. Itu sepanjang perjalanan selain konsentrasi, ya Allah, ya sabar, ya Allah, ya sabar, ya Allah, ya sabar, ya sabar. Sampai ke sana saya enggak tahu, salat di masjid, salat dulu. Mohon ya Allah, mohon pertolongan-Mu. Pulang masih dihantui dengan ketakutan yang enggak jelas. Datang ke rumah saya salat. Belum, sudah maghrib lewat, sholat maghrib itu saya sholat dua rakaat, saya mohon ya Allah pertolongan. Kering teh telepon, apa katanya, bunda mohon maaf, ternyata bukan di bunda itu, saya salah nama Devi. Saya nangis itu sambil sujud syukur, ya Allah alhamdulillah kau jawab semua keinginan, kau katakan benar. Sebab itu sahabat, awas kalau kita sholat, nanti caranya kita akan bicara. Teh, ini harus ada part 2 ya. Begitu sahabat selesai sholat, bila ingin mendoakan anak, pakai bahasa yang lembut. Allah tuh suka sekali dengan bahasa yang lembut. Ya Allah, bukankah engkau yang mengatakan dalam kalimat basmalahmu bahwa engkau maha pengasih dan penyayang buat hamba? Engkau titipkan di rahim hamba 270 hari, ya Allah, hamba telah menghamilkannya, hamba telah melahirkannya, hamba telah menyusuinya. Tapi bukan hak hamba untuk membuat dia berhidayah dengan iman dan dekat dengan-Mu. Tapi hamba titipkan dalam setiap doa hamba. Hamba ajarkan kepada dia untuk dekat dengan-Mu. Sebab itu, ya Allah, bantu hamba, solehkan anak-anak hamba. Wallah, Ibu rasakan bedanya. Ibu rasakan bedanya. Rasakan. Kau katakan aku disuruh sholat, ya Allah aku sholat. Kau titipkan harta lalu engkau minta aku untuk zakat dan infak, aku lakukan sekemampuanku. Saat-saat Rasulmu memberikan contoh aku saum, ya Allah. Aku berinteraksi denganmu walaupun mulutmu dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran. Catat ini. Sekarang aku menagih janjimu, ya Allah. Menurutmu, jika aku meminta, kau akan berikan. Jika aku berdoa, kau akan ijabah. Jika aku butuh, kau akan memberikan dan memenuhi kebutuhanku. Saat ini aku mohon kepadamu, ya Allah. Sebutkan permohonan itu. Dan tengok, Quran surat 3 ayat 38-39 misalnya. Zakaria minta keturunan, dijawab oleh Allah. Ayub minta kesembuhan, dijawab oleh Allah. Yunus di perut ikan, dijawab oleh Allah, dikeluarkan. Maka iman kita yang akan mengarahkan kita untuk dijawab oleh Allah. Nih sholat. Jadi gak ada sholat likum-likum gajleng. Gak ada sholat Allahumma lantas jalan, gak ada.
Karena ini hikmahnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah, terima dulu. Terima dulu apa yang Allah tetapkan itu, terima dulu. Diterima, ya Allah, saya terima. Aku kan hamba. Aku kan makhluk, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya ketetapan apapun. Aku hanya menginginkan, ya Allah, ingin sehat, tapi hari ini aku sakit. Tapi Engkau bukan katakan, jika aku sakit, Kau akan yang menyembuhkan, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah, sembuhkan penyakit ini, ya Rab. Sembuhkan, ya Allah, angkat. Engkau telah menyembuhkan Ayub, cukup buat kami pelajaran itu. Engkau telah menyembuhkan orang-orang yang sakit, cukup buat kami untuk menguatkan keimanan. Sekarang hamba yang meminta kepadamu, ya Allah. Aduh, Bu, demi Allah, rasakan itu. Saya bukan berarti sudah sukses ya, tapi saya sedang naik ke situ. Saya butuh, ya Allah. Saya butuh. Apa dikira di posisi-posisi ini tidak ada gasak-geseknya? Apa di posisi-posisi ini tidak ada fitnah-fitnahnya? Ada, Bu. Ada. Saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, dimanapun saya ada, menyampaikan ayat-ayat-Mu, pertemukan saya dengan orang-orang yang punya iman, sehingga mereka mendengar apa yang saya sampaikan, tidak fitnah. Itu yang saya minta. Jadi kalau ada ibu dengar ceramah saya, terus fitnah-fitnah juga, ibu siapa? Kita siapa? Bukankah kalau orang didoakan kepada Allah, itu artinya orang baik, kan? Nah, ibu didoakan, disuruh baik, malah bikin fitnah. Lah, kamu tuh siapa? Tolong catat baik-baik. Nih, 153 terakhir. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Tuh yang kata Bunda Devi tadi. Innallaha ma'as. Allah bakar bersama siapa? Sabar. Terima dulu, terima dulu. Saya terima, ya Allah, tapi kemudian nih saya minta ini. Caranya bagaimana? Salat. Selesai ya kajian kita, sudah cukup. Jangan panjang-panjang. Masih betah. Eh, kurang Tenoy. Ini sudah jam 11. 2 jam Bunda Devi bicara. Baik, terima kasih sahabat langsung atas doa. Segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak kata bukan pada tempat, banyak tutur belum pada waktu. Itu hanya membuktikan Bunda Devi manusia biasa yang tak punya kelebihan apapun. Ada kira-kira manfaat yang bisa dijadikan sebagai ilmu untuk dapat hikmah dari apa yang kita jelaskan tadi? Silakan, itu semoga menjadi barokah buat kita semua. Tapi ada kekurangan, ada kesalahan, tolong jangan justru dibalik menjadi fitnah untuk kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah kelak. Bunda Devi manusia biasa, sekali lagi, tidak punya kelebihan apapun. Kalaupun ada kal-kal yang dianggap bisa terfahami, itu karena kecerdasan ibu untuk menangkap kalimat yang Bunda sampaikan. Terima kasih. Nasrum minallah wafatkun qarib wa basyiril mu'minin alhaqqu min rabbik falataku minal mumtarin. Aku lu kauli hadha wa astagfirullah kali walakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, maaf, berdoa dulu Bunda. Karena kata Ibu Noi tadi tidak ada pertanyaan. Boleh? Boleh. Tapi satu, tidak posting hal-hal yang viral dan sudah banyak di grup-grup dipiralkan. Penuh nanti Bunda Devi. Yang kedua, gunakan dengan sangat bijaksana. Tidak komen hak-hak hik-hik, gunakan dengan sangat bijaksana. Karena nomor ini, ya, nomor yang akan Bunda share ini nomor yang bukan hanya untuk Indonesia. Sahabat-sahabat kita di Jordan misalnya, saya punya komunikasi di sini. Sahabat-sahabat kita di Madinah, kita punya komunikasi di sini. Jangan kelab dengan kal-kal yang tidak bermanfaat. Setuju? 0878 sebentar. Berapa sih? 0878 2044 ya Teh. Coba sebentar. Yang punyanya aja lupa. 21. 0878 2144 5309.
ya, 0878 2144 5309. Atau ibu mau masuk di untuk khusus kajian, itu khusus kajian, misalnya di radio ya, di Instagram, itu ibu masuk di 081 simpati ya, itu simpati ya, 081 394 sudah 134 4134, 081 394 134 130. Saya ulang ya, nomor yang XL 0878 2144 5309, yang simpati 081 394 134 130. Yang simpati itu bisa digunakan saat Bunda Depi live, baik Instagram atau siaran di radio. Jadi ibu bisa menyampaikan pertanyaan itu di sana, tidak di sini ya, tidak di nomor Excel, tapi di nomor yang simpati. Terima kasih sudah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Selasa di Masjid Al-Mukhlisin, Komplek Kota Kembang, ya, Jalan Jakarta, berdampingan banget dengan Gorkoni. Jadi ini dulu, nanti kesininya Gorkoni. Ya, ini juga sebelah kiri sayang. Jadi gerbangnya itu masuk dulu Komplek Kota Kembang, itu ada jualan-jualan gitu. Nanti ke dalamnya Komplek Kota Kembang, baru kesananya Gorkoni. Jadi kalau dari Antapani, Jalan Jakarta itu sebelum Gorkoni. Nanti ada pengurus di belakang, ibu bisa, Tenina boleh berdiri untuk kenalan dengan teman-teman. Nanti bisa konfirmasi dengan beliau ya. Ya, oke. Ibu-ibu, gimana materinya bagus sekali ya. Tapi sebetulnya ini harusnya tematik, jadi harus sambung menyambung ya bun ya. Hari ini masih banyak yang ingin berlanjut ya bun. Memang harusnya tematik. Jadi ada part 2-nya, ada part 3-nya. Memang saya udah rencananya seperti itu gitu. Bunda di sini dulu. Silakan Teh Dida dipanggil wakil-wakil MT-nya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Bunda atas materinya yang telah kita sampaikan. Ini kita dikejar waktu ya, karena harus ibu-ibu mangga yang dipanggil untuk duhur. Harap ke depan ya. Ibu dari komunitas Mufaddol, Ibu Eri. Ya, Mufidah. Ada Ibu Eri. Ya. Dari MT SMA 5, Ibu Ida. Dari Ranca Ekek, Haji Suprapti. Dari MT Tahsin Marsya, Ibu Yanti Suryani. Mangga Bu, ke depan. MT Mawadah. Ya, MT Mawadah siapa perwakilannya? Boleh. MT KKNT, Ibu Hajah Entin, silakan ke depan dari MT Mawadah. Ibu Mangga Kapayun, Bu. Ibu dari Mangga Saenggalna Kapayun. Novi. Ibu Novi Mangga. Mangga Ibu. Sekali lagi Ibu Eri. Ibu Eri udah ke depan. Ibu Ida, Ibu Haja Suprapti, Ibu Yanti Suryani, Ibu Indi, Ibu Yurni, sama Ibu Nopi. Ya, dari Ranca Ekek. Ya, Thank you.
Satu lagi Bun, sebentar. Ibu Farida ke depan. Ibu Desi dari MTKFA. Ibu Livi dari Granada. Ibu Heni dari MTTN. Ibu Murfafiah dari Al-Arkam. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamic. Poldamic, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamic, pol. Poldamic, produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso, karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022-420-1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Baru sembuh dari sakit, minum Ultra Cup saja, membantu.
membantu pemulihan masa penyembuhan dan menyegarkan badan. Ultra Cup membantu menyegarkan badan.